Okay, hai, Assalamualaikum. So, seperti yang saya janjikan, itu saya kata saya akan tunjukkan hasil saya peram air pati ketapang hari yang kedua. So, ni hasilnya. Okay, ni hasil hari yang kedua. Alamak, kucing kacau. Tapi, so, nanti kejap lagi saya nak tapis and then baru saya boleh gunakan lah. So, biasanya kalau nak lagi pekat, sebenarnya boleh je nak tambah 3 ke 4 hari lagi. Ataupun kalau lagi pekat, boleh tambah daun. Macam yang saya sebut dalam video sebelum ni, saya buat air ni, saya jimat daun sebab musim PKP. Nanti daun habis. Okay, ni so ni hasilnya. So, jom kita tapis dan kita boleh gunakan pada ikan. Okay, baik. So, sebelum saya nak gunakan air pati ketapang ni, okay, selalunya saya akan suka untuk tapis dulu. Okay. Kenapa saya tapis? Sebab lebih confident lah. Sebab kadang dalam ni dia ada keladak, kan? Ada getah dan sebagainya. So lebih selamat lah. So kita tengok, kita tuang apa hasilnya. Okay, ni air ketapang. Tapi sebenarnya kalau ada orang lebih suka pekat, ada orang lebih suka macam ni pun just nice. Okay, kalau saya tak suka pekat sangat. Tapi kalau nak pekat, sama ada tambah lagi daun dalam sini ataupun biarkan lagi dalam 3-4 hari dan baru boleh digunakan. Okay, so air ketapang saya dah siap. So saya nak letak pada ikan laga. So, ni hasilnya. So, saya dah gantikan air dengan campuran air pati ketapang yang baru saya buat. Okay, so selamat mencuba.